Halo, selamat datang di channel ini. Channel yang bisa menambah wawasan Anda tentang dunia televisi dan satelit parabola. Bagi pecinta film box office, pasti kenal dengan channel TV ini. HBO atau HBO yang merupakan singkatan dari Home Box Office. HBO adalah stasiun televisi Amerika Serikat dan Time Warner atau Home Box Office Inc. sebagai pemiliknya. Menayangkan programnya berdurasi 24 jam sehari ke pelanggan yang jumlahnya disinyalir lebih dari 40 juta. Untuk kilas sejarahnya, kita mulai dari tahun 1965, di mana Charles Dolan mendapatkan izin untuk membangun sistem televisi kabel di Manhattan dengan nama sistem Sterling Manhattan Cable. Sistem ini didukung oleh Time Life Inc. dan Green Channel pun didirikan. Sejarahnya, pada tanggal 8 November 1972, Green Channel berubah nama menjadi Home Box Office atau HBO. Pada masa itu, HBO untuk tayangan perdananya adalah pertandingan langsung antara New York Rangers dan Vancouver Canucks, dan program selanjutnya film Sometimes a Great Notion. Pada tanggal ini, HBO sudah mulai bersiaran 24 jam sehari. 1983, HBO mulai memproduksi film sendiri dengan The Terry Fox Story. Sampai pada saat ini, HBO telah memproduksi berbagai film seri produksi dan diplay oleh non-cable station televisi di luar Amerika Serikat, seperti Six Feet Under, The Sopranos, dan Sex and the City. Dikutip dari websitenya, HBO menyatakan dirinya sebagai rumah bagi acara dan film yang dibicarakan semua orang. Mulai dari serial dan dokumenter yang inovatif hingga film blockbuster terbesar yang pernah dibuat. HBO sebagai bagian dari keluarga Warner Media telah dikenal sebagai channel hiburan paling inovatif dan dihormati di dunia. Menurut data terkini dari websitenya, pada saat video ini dibuat, bahwa program HBO dijual di lebih dari 155 negara di seluruh dunia dan layanan bermereknya tersedia di lebih dari 85 negara di Eropa, Asia, Karibia, dan Amerika Latin. Saat ini, HBO merupakan saluran seinduk dengan Cinemax, di mana untuk HBO Asia meluncurkan Cinemax pada tahun 1996. Untuk HBO Signature diluncurkan pada bulan April 2005, di mana HBO Signature sebagai saluran tambahan pertama yang bertujuan agar pelanggan utamanya bisa menikmati tambahan aneka saluran. Masih mengenai wilayah HBO Asia, pada tahun 2006, HBO Hits and HBO Family hadir dan diluncurkan pertama kali di Now TV Hong Kong. Dan mengenai tonggak sejarah HBO Asia, utamanya di Asia Tenggara, berikut kami rangkum HBO di Asia Tenggara, special information untuk Anda. Tahun 1992, HBO Asia hadir dan bekerja sama dengan Singapore International Cable Television di Singapura. 1993, diresmikannya kantor regional HBO Asia di Neo Tech Park, Singapura. Di tahun ini pula, HBO bisa dinikmati di Filipina dan Thailand. Di tahun 1994, HBO bisa dinikmati di negara kita Indonesia. 1995, HBO menambah subtitle bahasa Indonesia di seluruh jam penayangannya. Di tahun ini pula, HBO dapat dinikmati di Malaysia. Tahun 2004, HBO menambahkan teritorinya di Kamboja. Tahun 2005, melalui distributor QNET, HBO mengudara di rumah lokal Vietnam. Tahun 2006, HBO Hits dan Family dan Signature diluncurkan di Filipina dan Singapura. Tahun 2007, HBO Hits, Family, dan Signature diluncurkan di TrueVision Thailand. Tahun 2008, HBO Hits dan Family diluncurkan di Indonesia melalui Indovision. Tahun 2011, HBO Hits HD, Family HD, dan Signature HD diluncurkan di Pearls Media. Dan untuk HBO HD diluncurkan di Pearls Media dan Aura TV. Terima kasih telah menonton video ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, subscribe, dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video berwawasan berikutnya. Kita ketemu di video yang lainnya.